ini di depan sendiri penuh nih satu nih. Oke, sobat Goeser, pagi ini kita mau goes downhill ya di puncak. Nah, ini bersama Mas Billy. Mas Fabian, Mas Jo, ya. Dan Pak Abdul, Pak Biju, Pak Biju. Ya, saya Amniman. Nah. Depan. Dengan jangan lupa follow IG-nya Sersan. Ya. Oke, nah ini Om Jul, kita mau kemana nih Om Jul nih? Kita rencana kita merapat dulu ke Warpat sana, Warung Mang Ade, ke arah Cianjur sana. Terus kita turun nanti kita bakal masuk ke trek KTH. Mungkin kemungkinan kita mau masuk ke Cijalep mungkin ya. Yeah. Nah, kita pertama kita coba dulu KTH AT, terus OG, terus KLB nanti kita. Enak kayak gitu nanti. Oke, nah. Pokoknya bakal seru nih ya, nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa nih. Top dah. Bannya lobek pecah. Ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Inilah terduga Marsal beraliran sesat yang selalu bilang lewat jalan yang paling dekat, gak taunya malah lewat tanjakan yang terjal, jalan berbatu atau jalan yang berlubang. Berdoa itu ibarat kita sedang mengayuh pedal sepeda. Semakin terus dikayuh, semakin cepat sampai tujuan. Teruslah kita berdoa agar cepat terkabul doa-doa yang kita ucapkan. Sudah sampai Telaga Cisaat ya. We'll be right back.
Kenapa Pak Abdul? Ini lagi nyobain. Waduh, kenapa Pak Abdul? Waduh, ternyata. Gak enak ya, dong, geng. Mas Jo, gimana treknya Mas Jo? Mantap. Mantap. Wah ya Allah, mantap banget treknya. Gimana, Ca, treknya? Luar biasa, Billy. Luar biasa. Mas Andi. Asik. Om Jul, gimana Om Jul? Komentarnya nih Om Jul. Kasih. Madang dulu. Madang. Jadi kita makan dulu nih ya. Om Niman bawa bekal. Kita makan ala MTB nih. Sungguh beban hidup terlalu berat. Makanya tinggalkan beban separuhnya agar kita dapat melangkah lebih tenang. Ebel. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Ini parah nih, ini parah nih, parah nih. Udah enggak ada turunan yang mentang kemasan gitu. Yang mentang Marsal suka hati. Ini Marsalnya egois nih sendirian. Ini parah nih. Sobat Goeser, kita sudah selesai di KTH Bike Park. Gimana nih, Om Cak Nur? Mantap. Semoga tahun depan kita ke track Nura ya. Nura. Gimana Om Jul? Alhamdulillah, semuanya luar biasa hari ini. Termasuk Om Sandi juga luar biasa. Besok kita di Nura, lompat-lompatan. Pokoknya gimana? Belum anak sepeda kalau belum nyoba KTH. Pokoknya besok kita ulangin lagi ke 3 kalinya, oke? Okay? Wese. Mantap, pokoknya mantap. Pokoknya seru ya, teman-teman harus coba nih ya. KTH Bike Park, oke? Okay?